Halo Sobat Rakyat Merdeka, hari ini Sabtu 7 September 2024, Paus Fransiskus memulai perjalanan apostoliknya di Papua Nugini. Agenda pertama Paus adalah melakukan kunjungan kehormatan ke Gubernur Jenderal Papua Nugini, Bob Boveng Dadae. Agenda Paus selanjutnya yaitu bertemu dengan perwakilan masyarakat dan korps diplomatik. Di acara ini hadir kelompok masyarakat, pimpinan kelompok masyarakat, dan para pebisnis. Dalam acara ini, Paus menyampaikan pentingnya stabilitas untuk melakukan pembangunan. Paus juga menekankan pentingnya kesepakatan dan kerjasama untuk melakukan pembangunan yang adil dan menyeluruh. Pidato Paus juga menyoroti tentang kekerasan antar suku yang menghambat perdamaian dan pembangunan. Ia menyerukan agar semua pihak untuk mengakhiri kekerasan dan memulai kerjasama demi kesejahteraan seluruh rakyat. Non dimentichiamo le donne che sono al primo posto dello sviluppo umano. Nantikan terus laporan dari kami. Bambang Trismawan melaporkan untuk Rakyat Merdeka.